Vidya diundang ke acara ulang tahun Mae Soimah, tapi tidak bisa datang karena lagi meteng alias hamil. Jaraknya kok meteng? Iya mak, tapi gak enek koyok keluhan nih. Ya ape, malahan bandelku. Oh malah ngono to. Oh netizen ini pada ngomong ini, pada ngomong ki koyok aku yang biar ini metengnya mutah-mutah ngambu masakan ini mutah-mutah aku lho renek. Eh, malah apik ngene iki bandel, malah jreng apik ngono kuwi. Malah aku ora iso meneng masakmu mak masak ya gawe roti, gawe bakso. Padha aku mbiyen meteng sangane sasi lho, grip montor-montoran nang pasar nang ndi-ndi nang Bringharjo. Lho malah lahire malah cepet, lahire cepet gampang malan. Anak meteng dekem main mulas-mulas kok suwi lahire. Tanggal 15 aku mulai first planning ini ya Allah. Tanggal 15 mulai saya tau aku ini lho ngarep-ngarep nongko ini lho. Tanggal 15 mulai engko tanggal 15 atau tanggal 16 saya aku arep nenggone Mak Soimah ngeterne kripik nongko. Wes apa planning mak aku kripik nongko lakone. Loh, aku iki nek wis nganu oleh-oleh, engko tak kei kripik nangka, bumbu rujak. Kene bumbu rujak enak, Mak. Bumbu rujak terus kaya pokoknya panganan-panganan sing gawe diabetes sih. Ya, wis tak planning iki, Mak. Ngajar karep gawe kepiten. Wis tak planning tenan, Mak. Wi, tenan aku wis kan Jakarta to, Mak. Nongkone wis jamur, kedaluwarsa jamur wis. Sik urung, pokoke aku mulai wis cepak-cepak pemene arep tuku oleh-oleh pas tanggal 10. Tanggal 15 kan mulai to. Lah kok meteng. Sido. Pasido. Rezeki kuwi kok lah kok. Iya jenenge alhamdulillah. Ngono kuwi ya enak ngene lho, Mak. Iki Mak tak omongi. Aku kan rabine kan sasi 5. Sasi 5. Lah alhamdulillah dikai iki sasi 8 iki. Sasi 8 dikai nganu. Lah kok wong iki ngomong kok enak men dhek ngene. Lah wong meteng lho kok enak men piye to. Lah kok muni enak men, hayo kon ngetengi bojone kono nek pengen penak. Kok enak men wis ndek bojo ora ngono. Kon ngetengi genti. Ngono iki. Uwiri aku bingung. Lah piye to guys, ra yo terus wis dikai karo Gusti Allah lho. Kok mosok ngene iki kudu ngene ya Allah kancaku sik urung dikai kok aku wis dikai. Anten netizen yang ngono kuwi, weruh wong seneng, weruh wong bahagia kuwi ora seneng. Karepe nek mereka sedih ki akhirnya kon melu sedih. Yo mo. Lah iya.